Anim, hati-hati. Apa? Aduh. Ah. Anim, kamu tak apa-apa? Ah, rasanya okey. Terantuk sikit saja. Nanti sakitnya baiklah ni. Alhamdulillah. Harap-harap janganlah terjadi kedua kali macam si Oja. Oja? Siapa tu Aba? Ha, itu hanya satu cerita yang atuk kamu pernah ceritakan pada Abah dulu. Si Oja ini ialah anak burung hantu yang hilang ingatan dia selepas kepalanya terhantuk pada pokok kayu. Anak burung hantu? Hilang ingatan? Ceritalah untuk kita, Abah. Baiklah, dengar baik-baik ya. Ceritanya macam ni. Ibu, Oja hendak keluar pada waktu siang. Oja, burung hantu tidak keluar pada waktu siang. Mari tidur, sayang. Oja belum mengantuk lagi, Ibu. Oja hendak bermain-main di luar sana. Jangan, Oja. Waktu siang sangat bahaya untuk burung hantu. Banyak pemburu di siang hari. Lebih baik Oja tidur saja. Indahnya dunia. Wow, cantiknya cahaya. Aku nak pergi tengok ke sana. Aduh! Tolong, aku tidak dapat melihat. Aduh, kesehatannya kamu ini. Boleh aku tolong? Hah? Apa yang telah terjadi? Eh? Kenapa aku di sini? Kamu tadi jatuh dari atas sana. Aku tidak ingat. Tapi kepalaku ni ada rasa sakit sikit. Awak ni siapa? Awak tak kenal aku ni? Tak ingat kamu tu siapa? Aku tidak tahu. Aku tidak ingat langsung. Siapa aku ni? Dan dari mana? Aku tidak ingat. Okey, okey. Jangan menangis. Kalau awak menangis, nanti aku pun ikut menangis. Dah sahlah awak ni hilang ingatan. Awak ni keluarga saya. Kenapa warna bulu awak ni hitam semua? Sungguh menakutkan. Tunggu dulu. Aku ni burung gagak. Memang bulu aku warna hitam. Semua burung gagak berbulu hitam. Oh, ya ke? Maafkan aku gagak. Jangan ambil hati ya. Tidak mengapa. Awak ni sebenarnya hendak ke mana? Aku kenapa dengan aku ni? Tolong aku kakak, aku tak ingat.
Okey, okey. Aku akan tolong awak. Kalau macam tu, bagaimana? Kamu boleh menyanyi? Boleh, boleh. Aku pandai menyanyi. Awak tu boleh menyanyi burung kakak? Sudah tentu boleh. Suara saya lah yang paling merdu sekali di dalam hutan ni. La 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 la. Okey, okey. Cukup, cukup. Suara awak terlalu merdu lah gagak. Tapi aku rasakan kamu ni bukan kamu keluarga aku lah. Aku mesti cari mereka sampai dapat gagak. Iyalah. Bulu kita tidak sama. Tentu kita bukan saudara. Tapi bagaimana aku nak cari keluarga aku tu kakak? Awak cuba terbang dan cari ke arah sana. Baiklah. Aku akan cuba cari keluarga aku di sana. Terima kasih kakak. Hai. Puk 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 puk. Boleh tolong saya? Aku ni sedang mencari keluarga aku. Tapi aku tidak tahu di mana dan hendak mencari ke mana. Kamu ni keluarga aku? Awak ni ada masalah penglihatan agaknya. Adakah awak nampak persamaan kita? Kepala awak besar, badan awak besar, mata awak besar, semuanya pun besar. Kita ni pula badan kecil, kepala kecil, mulut kecil, semuanya pun kecil. Betul juga cakap awak tu. Kamu siapa? Tak mungkin kamu ni kaum keluarga aku kan? Kami ni ayam. Kami kuat berlari. Kau kuat berlari? Aku boleh berlari. Kalau nak tahu siapa yang laju, mari kita berlumba lari dan tengok. Alangkah bagusnya jika aku juga secantik dia. Warna bulu aku sungguh berbeza dengan burung tu. Sudah tentu dia bukan keluarga aku. Tak ada gunanya aku tunggu di bawah pokok ni. Oja, apa kau buat di sini? Panjang ceritanya. Di mana ibu sekarang? Ibu! Oja, oh Oja. Ibu risau bila ibu lihat kamu hilang tadi. Kamu jangan pergi ke mana-mana tanpa pengetahuan ibu lagi ya. Oja janji ibu, maafkan Oja sebab tidak dengar cakap ibu. Kanya, ke
Oja kan? Nyaris-nyaris dia tidak jumpa ibunya. Apa-apa pun, salah Oja juga. Kalau dia dengar cakap ibunya, tentu dia tidak keluar siang dan kemudian hilang ingatannya. Itulah sebabnya kamu berdua mesti dengar cakap dari orang yang lebih tua dari kamu. Itu pun untuk kebaikan kamu juga. Ibu yakin tentu ibu si Oja pun risau bila didapatinya si Oja hilang. InsyaAllah. Kami janji, ibu. Baguslah tu kalau kamu dah ambil pengajaran dari cerita tadi. Saya rasa waktunya untuk kamu masuk tidur. Kamu kan bersekolah esok. Kamu mesti mendapatkan tidur yang cukup supaya badan terasa nyaman dan segar di awal pagi. Selamat malam, Abah. Selamat malam, Ibu. Terima kasih sebab ceritakan Anim dan Buni kisah si Oja tadi tu. Kami nak dengar cerita lain lagi esok. Tentulah.